Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung perbincangan kita. Boleh saya tengok soalan dulu yang ditanya. Salam, jika berdoa agar mati berdekatan dengan Rasulullah, bolehkah? Kalau kita lihat tadi, Nabi Yusuf AS berdoa mati dalam keadaan musliman. Maknanya di sini para ulama kata, adakah ni juga larangan minta mati? Tak. Ni minta mati bukan minta tempoh waktu bila. Itu surah pada Allah Ta'ala. Minta mati dalam keadaan muslim, tak ada masalah. Macam tu juga minta mati dalam keadaan, bukan dia kata matikanlah aku sekarang ni. Tak. Matilah aku di bumi Rasulullah contohnya, Ardul Madinah, ada masalah boleh. Tapi bila-bila terpulang lah. Saya minta Allah nak makbul tak makbul, itu serah pada Allah Ta'ala lah. Ha, tapi perkara ini tidak ada masalah, tidak bercanggah dengan apa yang dibincangkan tadi tentang larangan meminta kematian. Ustaz, seperti yang kita ketahui, fitnah Dajjal amatlah dahsyat sehingga setiap Nabi mengingatkan umat mereka. Ini kan kita umat akhir zaman. Setelah kematian Dajjal, adakah kita masih berpeluang kembali bertaubat setelah syirik kepada Allah ketika mana menghadapi fitnah Dajjal? Memang fitnah Dajjal ni fitnah yang sangat-sangat besar. Bahkan Nabi SAW menyatakan tidak ada fitnah yang lebih besar sejak daripada Nabi Adam AS sehinggalah hari kiamat, melainkan fitnah Dajjal. Nak ceritanya bahawa fitnah itu, ujian itu sangat-sangat besar. Orang boleh jual agama dia, orang boleh jual iman dia waktu itu. Tetapi waktu itu taubat belum lagi ditutup. Dajjal mati, datang pula hak lain, Ya'juj dan Ma'juj. Taubat tutup lagi? Pintu taubat dah tutup ke belum? Belum. Bila mana pintu taubat belum ditutup, ada ruang nak taubat tak? Masih ada. Masih ada orang nak bertaubat. Sebab pintu taubat ditutup ni setelah berlakunya matahari naik sebelah barat. Ha, waktu tu barulah pintu taubat ditutup. Tetapi sebelum itu belum lagi. Hatta waktu Dajjal sekalipun. Jadi ada ruang lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang nak bertaubat. Ustaz, semasa di alam barzah, bolehkah roh kaum keluarga bertemu dan berkomunikasi? Roh sama roh ni tuan-tuan, mereka boleh ziarah menziarahi di antara satu sama lain. Dalam kitab Ar-Ruh, dalam kitab Ar-Ruh menceritakan tentang perkara ini, iaitu roh-roh yang baik. Dia ada dua, ada roh baik, ada roh jahat. Roh baik, dia berada di Aliyin, tempat yang special. So dia sama-sama dia boleh ziarah antara satu sama lain. Macam duduk atas dunia, ada nikmat dia, duduk dalam taman-taman dia. Manakala ruh yang jahat, dia kena penjara. Si jin berada dalam penjara, tak lebih mana, itu nak ziarah apa? Kan? Dalam keadaan dia dipalu, dipukul, diseksa. Ini disebut sebagai seksa kubur. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, roh sama-sama dia. Okay. Yang tak boleh kita ni, kita dalam keadaan jaga ni, jumpa dengan roh. Tak boleh. Dia bagai air dan minyak. Dua-dua ada tapi tak bertemu. Jadi itu keadaan dia. Ustaz, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 bermaksud, kemudian setelah selesai solat maka bertibaranlah kamu di muka bumi. Soalan, solat yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adakah solat Jumaat atau solat fardu yang lain? Ini surah Al-Jumu'ah tuan-tuan. Sebelum ayat itu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila diseru idza nudiya pada qudiyatus shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila kamu selesai solat maka bertibaranlah ke muka bumi, carilah kurnia Allah Subhanahu wa taala dan ingat Allah banyak-banyak. Jadi maknanya di sini, selesai solat Jumaat bertibaranlah di atas muka bumi.
Sebagaimana disebut Imam Al-Qurtubi, ada seorang ni Ibnu Malik, bila mana dia selesai solat Jumaat, dia duduk di pintu masjid, dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku menyahut seruanmu, ya Allah, aku menunaikan solat kefarduan yang diperintahkan olehmu, dan aku akan mencari kurniamu sebagaimana yang kau perintahkan. Maka berikanlah rezeki kepada aku daripada kurniaanmu, sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi rezeki." Jadi maknanya itu. Tetapi bukan sekadar, kalau kita tengok secara umumnya, tidak mesti pada hari Jumaat sajalah. Solat kena jaga, tunaikan solat sebaik mungkin. Lepas pada solat tu, kita kena tebalah atas muka bumi cari rezeki. Dalam masa yang sama, kena ingat Allah banyak-banyak. Sebab masa solat tu, insyaAllah kita ingat Allah. Tapi kadang lepas solat tu tak ingat. Terutama dalam aktiviti kita seharian. Jadi kita kena ingat Allah banyak-banyak. Baik. Macam mana keadaan umat Islam yang diseksa minta kematian? Macam kita sebut tadi, kalau diseksa pun, dia jangan minta, "Ya Allah, matikan aku." Jangan, "Ya Allah, matikanlah aku kalau itu terbaik untuk aku, ya Allah." Gitu sekurang-kurangnya. "Dan hidupkanlah aku kalaulah masih ada ruang kehidupan itu lebih baik untuk aku." Walaupun diseksa, mana tahu tuan-tuan. Antara yang kita baca dalam sirah Nabi, Bilal bin Rabah, daripada kecil-kecil kita baca sirah dia kan, yang diseksa begitu teruk kan, yang diseksa dalam keadaan diletakkan batu yang besar diheret di tengah padang pasir, tapi dia tetap menyatakan Allah Maha Esa, Ahad Ahad Allah Maha Esa. Dia tak minta mati. Rupa-rupanya dia jadi muazzin Rasulullah lepas daripada tu. Nampak tak? Kalau ikut sakit seksa ni, kira mati buang lah, tak tahan lah kan. Ada. Rupanya kehidupan itu lebih bermakna untuk dia. Walaupun sebelumnya dia diseksa, diseksa, diseksa. Bila mana dia dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila jadi orang yang sangat-sangat hebat. Bahkan sampai hari ni kita kenal Bilal tu. Sampai muazzin tadi pun kita panggil Bilal. Duk tak duk, nama dia Bilal. Bilal pi azan. Dia kata, "Nama aku kan Bilal, Bilal bin Rabah seorang ya." Tapi oleh kerana sempena nama Bilal bin Rabah tu, tempat kita semua muazzin semua panggil Bilal. Dia kena seksa juga. Jadi maknanya jangan minta kematian. Sebagaimana kita sebut tadi. "Ustaz, mohon WhatsApp kulit depan kitab." Kulit depan kitab saya pun guna PDF. Duduk tengok telefon ni. Kitab saya guna ni kitab Arab tuan. Buku ni seingat saya ada terjemah bahasa Melayu. Jadi saya malam ni saya sebut tadi bahawa try dulu tengok masjid ni pakai tak pakai kitab dulu. Kau dah pakai dah, malam ni dah kita bincang, nanti kita tukar kitab lain lah. Tapi kalau tak pakai lagi, bersetuju untuk pakai kitab ni, kita ambil yang terjemahan. Kalau hak Arab takut saya seorang yang baca. Hak terjemahan boleh sama-sama baca. Tapi kalau tuan-tuan tak ada kitab Melayu, saya baca Arab. Arab lebih syok aja. Baik, jadi tanya WhatsApp ke depan, tak ada lagi lah. Kitab pun, kitab saya ada kitab yang Arab, saya ada kitab tu. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tengok soalan seterusnya. Mana dia? Oh, tak ada. Tak ada. Jadi kita buka soalan lisan kalau ada. Saya umumkan talian ditutup. Jadi saya buka soalan secara lisan. Kalau ada, dipersilakan. Ada? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita berhentikan dari itu. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah, salah silap saya pun maaf. Sekian aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma atina afdala ma tu'ti 'ibadaka salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.